sih? Sekalian gak teh, eyeshadownya dipake. Eyeshadow mati teh. Gak bisa. Sini teh aku bantu pakein. Yaudah, boleh. Ya teh, merem. Aduh, hari gini susah banget nyari duitnya. Segala-segala sesuatu udah dikerjain tapi gak ada hasilnya. Jalan kangkung aja laku teteh. Kangkung kan 3.000 tuh seikat. Kaliin aja teh kalau laku 10 berapa? 3 × 10 3 × 3 = 5 5 × 3 = 20 20 kali. Gimana sih, Teh? Ih, Teh, kok bisa Teh, itu matematika gak bisa, kamu maaf. Gimana? Ganti atuh itu, jangan yang warna itu terus. Warna yang glow, yang emas-emas gitu nih, emas. Heeh, gitu biar 3 × 10 = 30 kali teh. Nah, kalau dapat 100 ikat dapat berapa tuh teh? 100 ikat kali 3.000 berapa ya? 300.000 kali teh. Nah, teteh usahain laku 1.000 ikat. Di mana jual kangkung bisa laku 1.000 ikat? Ih, teteh nih diajarin bisnis. Dan nih pakai sendiri. Bisnis juga kira-kira atuh, Tang. Jual kangkung 100 ikat di mana? Orang kalau ngitung bisnis tuh enak ya, sekian sekian. Jual kangkung 1.000 ikat. Di mana? Mencret yang ada, Tang. Teh, mana sih? Kamu tuh nyari apa sih? Handphone, Teh, handphone aku. Handphone? Nah, itu handphoneku. Teteh ini gak bilang dari tadi loh. Orang Teteh gak tahu kalau itu namanya handphone. Setahu Teteh, itu namanya HP. Kamu lagi chatan sama cowok baru kamu ya? Iya, enggak, Teh. Ah, Teteh tahu kemarin melihat kamu. Assalamualaikum, Teh. Okinya ada. Waalaikumsalam. Ada Ki? Oki? Ini ada temen-temen nih. Apa? Ini main bola enggak? Wah, aku izin main bola dulu ya. Oh iya, itu si Lia disuruh pulang sekalian di rumahnya si Salwa. Nanti kalau udah main bola suruh pulang ajakin. Jangan sore-sore pulangnya. Ya, Wak. Itu Teh, kita berangkat ya, Teh. Oh, hati-hati, jangan dinakalin ya. Oki, jangan pulangnya jam sore-sore. Bapak kamu nanti jemputnya ini kelamaan. Ya. Ini lipstiknya bagus banget, Tan. Pasti mahal loh. Oh my god, Carvil loh mereknya juga. Baju apa ini? Daster kayaknya. Ih, bagus banget.
Aduh, bahannya selembut sutra. Ih, bagus banget, Tan. Ini serius buat Teteh? Iya, Teh. Ih, tubuh di Teteh semelehoy, pakai ini bagus loh. Makasih ya. Aja. Daripada kamu mainan sama cewek dibully. Siapa yang berani bully aku? Kemarin katanya kamu dibully. Kan dibully, cuma diomongin. Sama aja. Udah, mendingan ikut kita aja. Aduh, jam berapa ini? Udah dulu ya, aku main jemput Lia. Udah, kalian nanti dia kesini lagi. Iya. Lah yuk, kita nyari mangga buat Pak Haji yuk. Nyolong lagi ya? Bukan nyolong, kita nyari yang jatuh-jatuh aja. Udah ya. Iya, si Oki emang dari kecil kayak gitu ya? Emang kenapa dia? Dia kan tomboy. Hah, tomboy gimana sih? Ya dia itu kayak laki-laki tahu. Itu kan namanya kan style. Iya, cuman bajunya aja yang kayak gitu. Emang dia nggak mau pakai baju yang dress-dress gitu? Nggak tahu deh, mungkin dia nggak nyaman. Ya tapi kan dia baik anaknya. Iya sih, aku tahu. Aku pengen loh lihat dia pakai baju cewek. Ya kamu pinjamin baju banyak kamu itu. Ya orang kaya, koleksi kamu kan bagus-bagus. Bisa aja, cuman dianya mau apa enggak. Tapi sebenarnya kalian malu gak sih temenan sama Oki? Aslinya malu. Si Oki juga bau. Tapi makannya juga banyak. Kita kasih kejutan yuk. Iya, aku juga lagi ngumpulin dana buat beli kue ulang tahun ya. Aku juga mau beliin dia mobil-mobilan ah. Jangan mobil-mobilan, bola aja. Oh iya, dan dia kan suka main bola. Iya, mau gimana pun dia teman kita. We'll be right back.
Menerima apa adanya. Jangan kayak gitu, nggak boleh. Salwa, tuh tukang pamer. Apa ada yang pernah protes? Lia, suka sirikan. Septi, makannya banyak. Tuh, si Dimas, tukang nyolong jeruk tepatnya Pak Haji. Si Haris tukang bohong, Teteh juga tahu. Si Sultan, tukang aprak-aprakan ke sawah, mandi di sungai. Teteh tuh tahu semuanya. Tapi apa ada, hah? Apa ada Teteh suka ngomong-ngomongin? Kenapa kamu ketawa-tawa, hah? Gak pernah ada yang protes kan? Namanya teman tuh harus saling menerima kekurangan, kelebihan. Ngerti nggak? Namanya teman tuh harus saling menutupi, melindungi. Ini mama lagi bully. Bentar, ada cabai nyangkut. Ini nih gara-garanya apa coba? Kalian menghina dia, ngomong-ngomongin di belakang dia. Jahat itu tukang ngomongin di belakang tuh. Jahat! Itu tuh musuh dalam selimut. Di depan bagus, di belakang ngomong-ngomongin. Masih kecil udah belajar kayak gitu. Apalagi kalau udah gede jadi ibu-ibu lumpi. Tukang gibah, ngomongin orang. Ingat, sahabat itu harus saling melindungi. Jangan dijauhin. Harus menerima kekurangan. Warna aja ada banyak. Ada merah, ada putih, ada hitam, ada hijau. Warna itu semuanya nggak sama kan? Semuanya berbeda. Tapi semuanya indah. Kita tuh nggak harus sama. Kita tuh berbeda nggak apa-apa. Tapi semuanya indah. Ya? Bersatu teguh, bercerai runtuh. Mati satu tumbuh seribu. Semangat. Dia tuh cuma salah dengar aja loh, Ma. Iya, kita tuh sayang sama dia. Orang kita aja mau nyiapin ulang tahun dia kok. Iya, Teh, kita tuh sayang sama dia. Ya udah. Jangan diulangi lagi. Yang perempuan minta maaf. Yang laki pulang. Langsung pulang. Nggak boleh mengkol-mengkol. Dengar nggak? Pulang sekarang. Get out.
Oki marah ya? Jangan marah dong, Ki. Kita kan bercanda. Iya, kita bercanda. Yaudah deh, Oki mau apa dan gak marah lagi. Kan aku bau, ngapain kalian kesini? Pokoknya kita semua sahabat ya.